Jangan lupa subscribe channel Courier TV dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Kegiatan hari ini adalah peresmian atau pembukaan cabang kami Kenari Jaya yang ke-11. Tentunya acara ini kami buat sesimpel mungkin dikarenakan kalau kami membuat acara grand opening tentunya tempatnya tidak memungkinkan. Jadi kami membuat beberapa hari acara yang kami sebut open house. Yang kami undang adalah rekan-rekanan kami, pelanggan-pelanggan kami. Jadi kami mulai dari minggu lalu itu kami ada mengundang beberapa asosiasi arsitek seperti HDI, IAI, ya, dan besok adalah acara Infindo. Untuk hari ini memang dari rekan-rekan perbankan dan dari teman-teman developer yang berada tentunya di sekitar Serpong, cabang-cabang kami yang ke-11. Ya, kenapa kami membuka di Serpong? Tentunya Serpong itu sekarang itu kami lihat growth-nya, perkembangannya cukup sangat luar biasa, dan tentunya banyak sekali teman-teman arsitek yang arsitek-arsitek muda itu berlokasi di daerah Serpong dan BSD, yang dimana itu adalah target market kami. Jadi teman-teman arsitek ini bisa mengajak klien-kliennya untuk bertemu di titik poin cabang kami yang berada di Serpong. Secara lokasi pun cabang kami cukup strategis karena berada di antara Gading Serpong dan juga BSD. Kalau konsep khusus memang selalu cabang kami mengikuti desain tren yang terakhir, ya, yang sebelumnya kami itu buka di Bandung, ya, karena pada waktu itu desainnya adalah desain American Classic yang sedang tren, ya, maka waktu itu desain kami juga mengikuti desain American Classic. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, desainnya adalah lebih modern tetapi tetap mengeluarkan nuansa-nuansa gold, hitam, dan emas, ya, yang dimana itu adalah tren yang sedang digemari oleh teman-teman interior designer dan juga para arsitek. Tentunya semua produk range kami dari kelas yang menengah dan menengah atas itu ada di cabang Serpong. Jadi para customer kami kalau ke cabang Serpong saya rasa sudah cukup puas untuk melihat produk-produk range-nya. Ya, karena dalam pembangunan satu rumah tentunya para customer yang sangat kritis itu ingin melihat produk range yang lengkap. Jadi produk range kami di sini mulai dari yang klasik, ya, heavy klasik, modern klasik, sampai dengan minimalis,
ya sampai mengikuti tren warna yang sekarang, yaitu warna hitam, warna rose gold, ataupun warna champagne, itu semua tersedia di cabang kami yang ada di Serpong. Tentunya cabang kami di sini itu bisa melayani mulai dari retail, ya, dan juga teman-teman developer yang mungkin sedang ada project, tentunya bisa datang ke sini untuk melihat atau bisa mengupdate apa sih perlengkapan pintu dan jendela yang terakhir. Target di tahun ini kami akan membuka cabang kami yang berada di Medan. Sementara yang terjadwal baru cabang di Medan, tentunya kami berharap kalau kegiatan ekonomi semua berlangsung baik, tentunya kami akan membuka 2 sampai dengan 3 cabang lagi di tahun 2023. Tapi yang konfirm itu ada 1 yang lokasinya ada di Medan. Dengan dibukanya Kendari Jaya di showroom Alicante ini di Gading Serpong, maka tentunya kami mengharapkan dapat melayani customer-customer yang berada di sekitar Gading Serpong, Bumi Serpong, BSD. Sekali lagi kami tekankan bahwa kami akan melayani sekitar di Gading Serpong, Bumi BSD, dan juga Alam Sutra. Karena di daerah sini sedang banyak pembangunan perumahan yang memerlukan aksesoris-aksesoris pendukung untuk pendukung aksesoris pintu yang disediakan di Kendari Jaya. Jadi bagi developer maupun bagi para pelanggan kami, tidak perlu jauh-jauh mencari produk-produk Kendari Jaya, cukup datang ke Ruko Alicante yang berada di Gading Serpong ini. Harapan kami dengan dibukanya showroom Alicante di 2023 ini adalah untuk lebih memperkuat pasar kami, pasar developer. Karena di 2003 ini harapan kami dan prediksi kami, developer ini akan bergerak maju, akan bergerak lebih baik, dan akan bergerak menguasai banyak sekali pembangunan-pembangunan yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Semoga 2003 ini semua kita tetap eksis, dan para relasi kami pun, para developer dan juga para pelanggan kami, semua lebih sehat, lebih baik, dan lebih maju dari era selama pandemi COVID ini. Sukses selalu untuk kita semua, maju selalu untuk kita semua, salam sehat selalu. Ya. Dengan pembukaan toko ke-11 ini, tentunya saya sebagai perintis, salah satu perintis dari Kendari Jaya, tentunya sangat berbahagia bahwa ini bisa diteruskan oleh generasi kedua kami, oleh anak saya maupun para sepupu saya. Dan harapan saya tentunya kita tidak berhenti di showroom ke-11, kita akan maju terus dengan showroom-showroom berikutnya, dan usaha Kendari Jaya akan kita kembangkan juga kepada bidang-bidang usaha yang lainnya, tentunya masih berkontribusi dengan bidang perlengkapan bangunan. Cita-cita saya sih, Pak, ya, kalau nggak ada hambatan, minimal tahun ini aja kita bisa buka 3 atau 4 showroom lagi. Kalau mimpi besar saya, Kendari Jaya itu mempunyai 25 showroom. Ya, apakah ini terwujud tergantung situasi ekonomi kita Indonesia, dan juga tergantung situasi tim generasi milenial saya yang bekerja. Ya, ada kelas yang menengah-menengah atas bisa. Ada yang kelas rumah bersubsidi juga, kami ada produknya. Seperti harga 150.000, 200.000, itu ada semua. Dan kami menjual produk murah pun yang untuk rumah subsidi. Untuk rumah bersubsidi itu tentunya dengan garansi. Dengan produk garansi, bukan asal-asalan garansi. Karena kami jamin kualitasnya, ada yang garansi 25 tahun, ada yang garansi 50 tahun.